Hari ini kita akan buat tutorial yaitu cara transfer dari aplikasi GoPay ke rekening BNI. Langsung aja guys ya, kita buka aplikasi GoPay-nya. Oke guys, tunggu sebentar guys. Baik guys, setelah buka aplikasi GoPay-nya, ini dia adalah tampilannya. Sekarang kita ke menu transfer di sini guys ya. Ke menu transfer, langsung aja klik. Setelah klik menu transfer, ini dia tampilannya guys. Di sini ada bank, e-wallet, dan GoPay. Sekarang kita klik di bank ini guys ya, bank. Dan ini ada pilihannya guys ya, berbagai jenis macam bank di sini. Dan tadi kita transfer ke BNI guys ya. Ini dia BNI-nya guys. Klik BNI. Kemudian transfer ke tujuan baru di sini guys ya. Kemudian masukkan nomor rekeningnya di sini. Oke, setelah masukkan nomor rekeningnya, klik verifikasi di sini. Setelah klik verifikasi, tampilannya seperti ini, guys. Kemudian kita klik nanti saja di sini, guys ya. Atau boleh simpan, tapi saya klik di nanti saja. Kemudian masukkan nominalnya di sini, guys ya. Nominalnya di sini. Nominalnya di sini. Masukkan nominalnya berapa di sini guys ya. Oke, saya kasih contoh 250.000 guys ya. Nah, ini dia guys, total yang saya kirim 250.000 guys. Kemudian klik pada menu review transfer di sini guys ya. Di sini klik. Maaf guys, agak lelet jaringan guys ya. Maaf guys, saldo saya tidak cukup untuk transfer 250.000 guys. Saya ubah totalnya guys ya. Saya transfer 200.000 saja. Ini sebagai contoh aja guys ya. 200.000 di sini, kemudian klik di sini review transfer. Kalau merubah nominalnya di sini guys ya, yang ada tanda pensil ini. Kalau merubah nominal transfernya. Kemudian klik di sini. Di transfer ini. Kebetulan di GoPay ini guys ya, kita gratis transfer ke bank lainnya selama sebanyak 100 kali. Oke deh, sidik jari guys. Oke guys, sudah berhasil guys. Nominal transfernya 200.000 sudah guys ya. Dan boleh di screenshot guys bukti transfernya ke customer kita guys ya, di sini. Screenshot aja. Oke guys, sekian dulu tutorial cara transfer dari GoPay ke rekening BNI guys. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. See you.